Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya teringat kepada sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun nifatir nasoh." Ada 5 perkara yang dapat yufatir nasoh. Kalau arti yufatir apa tidak? Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, enaknya kayaknya kita ngopi dulu ya, Bang. Boleh, silakan. Alhamdulillah. Nah, haus dari tadi panjang lebar. Kebetulan ya. Kita sudah agak haus. Ya. Ini teman-teman, kita bukannya nggak puasa loh ya. Kita nih lagi syutingnya pas menjelang imsak. Buktinya ada suara jangkrik nih. Ya, nah tuh. Dengarnya. Di minum ya, Bang, silakan. Kopinya kok mirip teh. Waduh. Ini konsumsinya kacau. Oh, kacau ya. Memang teh tapi, ya. Tapi yang penting enak. Yang penting enak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalau ada yang ditanyakan bisa langsung angkat tangan sambil kita ngopi dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khosri Biramani. Jadi saya mau nanya, menurut referensi yang saya punya, kalau bulan Ramadan itu setan dibelenggu, Bang. Jadi kalau tetap ada orang yang maksiat tuh, ada yang bisikin atau dari dia sendiri, Bang, yang titisan itu? Oh iya, unik juga pertanyaan. Jadi, saya tanya dibelenggu, iya, tapi orangnya masih maksiat, gimana tuh, Bang? Oke, unik ya pertanyaannya. Jadi setan dibelenggu, terus yang ngajakin maksiat siapa? Siapa? Dalangnya siapa? Otak-otak. Iya, otak intelektual dibalik kejahatan dan kemaksiatannya ini siapa? Baik. Pertanyaan ini sepertinya berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab beliau Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatish shayatin atau awasul silatish shayatin." Artinya adalah jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Selebar-lebarnya, pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan akan dibelenggu. Dibelenggu. Iya. Nah, para ulama di dalam memahami hadis ini terbagi menjadi dua pendapat. Apa aja tuh? Iya, ada pendapat yang pertama menafsirkan hadis ini secara literal, secara hakiki, memang setan itu dibelenggu, memang setan itu dirantai, diikat. Nah, sepertinya kan ada menimbulkan kontradiksi nih, ada menimbulkan paradoks. Kok bisa setannya sudah dibelenggu tapi orang masih bermaksiat? Maksiat. Ya, jangan lupa di dalam tubuh kita, di dalam tubuh setiap manusia itu telah terinstal yang namanya hawa nafsu. Auto install. Iya, telah terinstal. Sudah dari sononya ada. Salah satu perangkat yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Dan ini, nafsu ini, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad di dalam kitab Risalah Mu'awanah, itu disebutkan fannafsu abkhasu min sab'ina syaitona. Nafsu itu lebih jahat daripada 70 syaitan. Lebih jahat, bahkan bukan cuma satu setannya, sampai 70. Banyak banget. Iya, jadi sebenarnya siapa yang lebih pro player, manusia apa setan dalam kejahatan? Bingung. Nah, itu dia. Ya, jadi sebenarnya kita tanpa digoda oleh setan pun sebenarnya sudah, ya sudah ada kecondongan atau kecenderungan untuk melakukan kejahatan atau kemaksiatan. Nah, itu yang pertama ya, jika dipahami bahwa setan memang benar-benar dibelenggu. Dan jangan lupa, nafsu itu diibaratkan oleh Imam Al-Busiri dalam Qasidah Burdah itu seperti anak bayi. Anak bayi. Ya. Kita kan biasa memanjakan nafsu. Terbiasa kita memanjakan nafsu, akhirnya ya nafsunya menjadi manja, menjadi besar dia. Kayak betul bayi. Ya, seperti bayi ya, bayi itu katanya Imam Al-Busiri,
wan nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radai wa intah milhu yan fatim. Artinya wa intaftimhu yan fatimi. Oh. Ya. Nafsu itu seperti bayi. Mm-hmm. Ya, nafsu itu seperti bayi. Jika engkau biarkan dia, maka dia akan tumbuh dengan suka menyusu. Terus dia suka menyusu kepada ibunya sampai besar. Mm. Tapi kalau engkau sapih dia, mm-hmm. ya dia akan berhenti mau. Nah, tetapi biasanya dalam proses penyapihan itu, ya tentu saja ada nangisnya dulu, mm-hmm. ada memberontaknya, ada perlawanan, mm-hmm. ya, ada perlawanan dari si nafsu itu. Mm-hmm. Makanya ketika memasuki bulan Ramadan, nafsu kita akan berteriak-teriak. Iya, karena yang terbiasa makan 5 kali sehari, 5 piring, waduh, di bulan Ramadan ini dipaksa jadi harus cuma 2 kali. Ya, sahur dan buka. Itu jika kita mengacu kepada pemahaman yang pertama. Hmm. Pemahaman ulama yang kedua, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya setan itu tidak benar-benar dibelenggu. Enggak dibelenggu. Iya. Jadi yang dimaksud dengan setan dibelenggu itu adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ibadah. Hmm. Di mana kita siangnya berpuasa, malamnya tarawih, tadarus, ya, iktikaf, tahajud, witir dan sebagainya. Sehingga setan tidak memiliki ruang gerak, tidak memiliki kesempatan untuk menggoda manusia dan mengajak manusia bermaksiat. Karena sibuk ibadah. Karena sibuk dengan ibadah, hmm. dan ibadah itu bercahaya. Bercahaya. Sehingga setannya silau, tidak bisa mengajak manusia untuk bermaksiat. Hmm. Nah, di dalam hadis juga disebutkan bahwa setan itu mengalir di dalam aliran darah manusia. Inna syaitana yajri majradam. Setan itu dia mengalir atau ikut berjalan di dalam aliran darah manusia. Maka persempitlah aliran pergerakan setan itu dengan lapar. Puasa. Jadi kalau kita puasa alirannya sempit gitu. Itu mungkin kiasan juga sebenarnya. Ya, kiasan juga, bukan berarti pembuluh darahnya menyempit gara-gara puasa, tidak. Maksudnya adalah setan akhirnya dia tidak mampu untuk membuat kita maksiat. Gimana kita mau maksiat tenaga enggak ada. Oh, iya kan? Biasanya kalau melihat ada yang bening-bening lewat, waduh. Ada makhluk halus lewat, atau makhluk halus Rudy? Halus banget. Iya, makhluk yang kulitnya halus maksudnya. Putih. Iya. Wah, jangan digambarkan dong. Iya, makhluk halus ini. Iya. Spoiler. Iya, makhluknya halus. Halus. Itu pasti akan timbul gejolak untuk ya, siul-siul, uh-huh. ya kan, sweet-sweet, uh-huh. dan sebagainya. Tapi kalau kita sedang berpuasa, jangankan mau siul-siul, ngelihat aja udah malas. Enggak punya tenaga. Ya, punya tenaga. Aduh. Apalagi udah jam 4 sore. Mm-hmm. Udah jam-jamnya itu sudah mau off sih. Iya, udah tinggal sedikit lagi, mm. ya. Nah, jadi ada dua pendapat itu yang mengatakan setan dibelenggu dan jadi tetap aja secara fakta memang kita melihat di bulan Ramadan tetap ada kemaksiatan. Tetapi saya yakin orang-orang yang bermaksiat itu biasanya mereka yang enggak puasa. Enggak puasa. Iya, kebanyakan. Kalau mereka yang sedang berpuasa biasanya enggak berani maksiat. Mm-hmm. Orang yang puasa itu imannya kuat banget. Kuat. Iya. Enggak ada orang yang puasa itu sembunyi-sembunyi di kamar minum, di kamar mandi, sambil mandi kan, airnya masuk lewat diminum. Aduh, ya, seger. Itu ya seger memang. Tapi ya dia jarang ada yang melakukan itu. Hmm. Sesuka-suka bohongnya dia. Ya, karena dia sudah merasa diawasi oleh Tuhan. Hmm. Nah, begitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dibantu oleh Allah untuk dijauhkan dari godaan setan. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya diterima amal ibadahnya oleh Allah dan diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Thank you banget Bang atas jawabannya karena sudah ngasih penjelasan yang sangat rinci lah. Insyaallah juga teman-teman yang di sini juga pada paham semua. Walaupun ada beberapa jokes yang kocak, tapi insya Allah banyak pelajarannya yang bisa diambil. Alhamdulillah. Okay, kalau begitu sampai di sini dulu aja segmen Q&A kita pada hari ini, karena sudah jamnya, sudah malam kita mau sahur. Mau sahur kita ya. Nantikan segmen kita berikutnya. Jangan lupa like,
subscribe, and share ke teman-teman kalian semua ya. See you next meeting. Goodbye.